Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saudaraku, kita berjumpa kembali dalam acara renungan Al-Quran yang saya selalu mengambil makna dari ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah yang di dalamnya sangat luar biasa. Sudah saya bahas dalam pertemuan yang lain tentang Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kita membaca Bismillahirrahmanirrahim? Apa hubungan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan pekerjaan? Dan mengapa Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap amal yang dibuka dengan yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim akan terputus dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya. Dan juga sudah saya bahas apa itu syukur, yang itu merupakan refleksi dari makna Alhamdulillah. Dan sekarang kita masih bersama ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah dan masih bersama ayat tentang Alhamdulillah. Mari kita bahas lebih dalam lagi mengapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Alhamdulillah. Mengapa kok tidak lillahil hamd? Alhamdulillah. Dalam bahasa Arab, kata al di sini adalah litta'rif, yaitu untuk definitif, bahwa segala puji lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata alhamdulillah? Sebab hanya Allah memang yang berhak dipuji. Dan bukan karena dengan pujian itu Allah semakin tinggi. Bukan. Allah tetap maha tinggi, dipuji atau tidak. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk tidak ada yang memuji, maka dia rendah. Tidak ada yang mendukung, maka dia turun. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang maha terpuji. Dialah yang tetap memiliki pujian. Dan semua makhluknya wajib memujinya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bergantung kepada pujian makhluknya. Maka kemuliaan Allah, keagungannya tetap tinggi sekalipun makhluknya tidak memujinya. Maka ketika makhluk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, itu untuk kemuliaan makhluknya. Maka ketika seseorang selalu memuji Allah, maka dia akan semakin mulia. Karena lidahnya berulang-ulang menyebut tahmid, alhamdulillah, memuji Allah. Dan ini salah satu zikir. Setiap kali kita selesai solat, kita mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Subhanallah 33 kali. Jadi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi kita mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu semua apa? Pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah yang maha besar, bahwa Allah yang maha suci, Allah yang maha terpuji. Maka semakin sang hamba memuji Allah, semakin dia bersih dari dosa-dosa dan semakin dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah makna pujian ini. Dan hanya Allah, alhamdulillah. Perhatikan, alhamdulillah. Jadi Allah lah yang berhak dipuji. Makhluk tidak boleh mengharapkan pujian. Sebab kalau makhluk mengharapkan pujian, maka dia akan jatuh dalam perbuatan riya. Dia akan jatuh dalam perbuatan riya. Riya dari kata ro'ayaro, artinya masih satu akar kata dengan ro'ayaro, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Dan penyakit riya ini sangat sensitif, gak terasa. Pernah suatu hari Imam Al-Ghazali bercerita bahwa ada seseorang yang tidak pernah
ketinggalan soft pertama setiap sholat berjemaah di masjid. Seumur hidupnya tidak pernah. Tapi entah tiba-tiba ketika itu ada sebab, lalu begitu dia datang ke masjid, dia tidak kebagian saf pertama. Akhirnya dia kebagian saf kedua. Di saat dia berdiri untuk sholat di saf kedua, muncul di hatinya rasa kecewa atau rasa malu dilihat orang yang tidak biasanya, karena biasanya orang melihat dia di saf pertama. Maka pada saat itu muncul rasa malu kepada orang-orang yang melihatnya di saf kedua. Nah, di sini Imam Ghazali berkata, ini orang baru tahu bahwa ternyata selama sekian tahun dia di saf pertama, ternyata hanya ingin dilihat orang. Perhatikan, saudaraku, betapa sulit itu ikhlas. Jadi, caranya bagaimana? Puji Allah. Supaya tertanam dalam jiwa ini, tidak ada harapan sama sekali ingin dipuji. Bahwa benar dia punya kelebihan, dia punya keistimewaan, dia punya kemampuan untuk berbagi dan sebagainya. Tetapi jangan sampai di hatinya itu muncul bahwa dia berbuat itu ingin dipuji orang. Tapi lakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kebiasaan dan keterus-menerusan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menghancurkan secara bertahap penyakit-penyakit riya, penyakit ingin dipuji orang dalam hatinya. Begitulah makna alhamdulillah. Sekali lagi saudara-saudaraku, pujilah Allah selalu. Anda akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan sekali-kali muncul di hati ingin menandingi Allah sehingga dia ingin mengharapkan pujian makhluk. Tidak. Anda tidak akan pernah mulia ketika di hati Anda selalu memburu ingin dipuji orang dalam setiap amal. Dan sungguh sia-sia amal dikerjakan oleh seorang hanya karena pujian. Solat saja ditolak oleh Allah kalau hanya untuk dipuji orang. Makanya Allah berfirman, fawailun lil musallin. Masuk neraka orang yang solat. Ayat ini mengancam. Seandainya Allah berfirman, fawailun lissarik. Masuk neraka orang yang mencuri. Itu benar. Fawailun lizzani. Masuk neraka orang yang berzina. Itu benar. Tapi kenapa Allah berfirman, fawailun lil musallin. Masuk neraka orang yang sholat. Apa salahnya sholat itu? Ternyata ketika seseorang sholat sekalipun, dan sholat termasuk rukun Islam dan termasuk imaduddin, termasuk tiang agama yang sangat menentukan, dan awwalu ma yuhasu bil abdi yaumil qiyamah as-sholat, dan yang pertama kali Allah hisab di hari kiamat adalah sholat. Penting sholat ini. Tapi kenapa ketika Allah menceritakan dalam surah Al-Ma'un bahwa fawailul musalli, masuk neraka yang sholat. Karena apa? Ternyata karena riya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang tidak mengharapkan pahala dengan sholatnya. Untuk apa? Alladzina hum yuraun. Karena hanya ingin dilihat orang, ingin dipuji orang dalam sholat. Maka akhirnya dia menjadi sia-sia dalam amalnya. Ya Allah, jagalah kami dari penyakit riya. Ya Allah, kuatkan kami untuk selalu memuji-Mu ya Allah, sehingga tertanam jiwa kami kehampaan dan keikhlasan kepada-Mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.